Hai guys, balik lagi sama aku, Siani Chaim Diman. Jadi di video kali ini aku bakalan unboxing barang. Nah, aku beli barangnya itu di online shop. Nanti juga bakalan aku kasih tahu ke kalian nama toko online shopnya dan harganya berapa. Pokoknya dijamin murah gitu, terus worth it banget buat room decor gitu. Nah, kalian penasaran kan? Stay tune terus ya guys. And sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notification-nya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Plus, share ke teman-teman kalian, okur? Okay guys, jadi di sini aku beli 2 item. Nah, sisanya itu masih dalam pengiriman. Jadi packagingnya itu kayak gini, kayak biasanya paket aja gitu. Jadi di sini ada 2 doang. Maaf ya guys, aku unboxing seadanya. Nanti bakalan aku unboxing lagi kalau barangnya udah datang lagi. Okay? Yang pertama aku buka yang paling kecil dulu. Di sini juga dikasih paper wrap gitu biar aman gitu, biar enggak rusak barang yang kita beli. Pokoknya worth it banget dong. Nah guys, jadi aku beli lampu tumbler gitu. Ini packagingnya kayak biasa aja sih, kardus gitu. Aku beli yang warna apa ya ini? Kita buka, aku mau kasih tahu ke kalian dalamnya kayak gimana. Jadi ini lampu tumblernya yang aku beli. Ini tuh harganya 21.600. Dan ini tuh panjangnya 10 meter. Ini warna putih kuning gitu kalau nggak salah, aku lupa gitu deh. Pokoknya murah banget dong, harganya juga terjangkau gitu, terus kualitasnya oke. Nanti bakalan aku kasih tahu ke kalian kayak gimana. Ini guys, jadi ini sangat ngebantu banget buat room decor gitu, apalagi kalau room decor yang buat tema estetik gitu. Pokoknya ngedukung banget sih, bukan tema estetik doang tapi tema semuanya juga masuk kalau pakai kayak gini. Jadi di sini juga ada tombol buat pengaturannya gitu, pengaturan lampunya. Terus ini colokan dari lampu tumblernya. Di sini juga dikasih buat ngecas atau colok-colokan lainnya bisa di sini. Tuh, langsung aja aku kasih tahu warnanya kayak gimana dan worth it atau enggak, apakah masih nyala atau tidak. Soalnya ini belum aku coba, takutnya kan mati. Terus kalau mati kan gimana ya? Pokoknya langsung aja aku kasih tahu ke kalian warnanya kayak gimana. Okay guys, jadi ini warna dari tumblernya. Bagus banget kan? Ih, cute gitu, sumpah. Tapi aku takut kesetrum gitu loh. Takut kesetrum. Aku salah pegang gitu, malah aku pegang yang buat colokannya, jadinya kesetrum. Nah buat kalian, hati-hati ya guys, megangnya jangan ceroboh kayak aku, pokoknya gitu deh. Jadi aku pegangnya pakai ini, soalnya takut kesetrum lagi. Pokoknya bagus banget kan, worth it banget dong dengan harga segitu bisa dapet lampu tumbler kayak gini. Gila sih, sumpah keren banget. Dan ini tuh kualitasnya oke gitu loh, pokoknya kalian juga harus hati-hati banget megangnya. Jangan salah pegang, tadi tuh aku salah pegang gitu jadinya kesetrum gitu. Itu gak gimmick ya guys, kesetrumnya beneran kesetrum. Terus ya pokoknya gitu deh. Dari kualitas barangnya oke, pokoknya semuanya oke, gak ada masalah. Jadi lanjut barang kedua. Oke guys, jadi barang kedua ini aku beli kayak hanger gitu buat gantungan baju gitu aja. Ini aku beli, lupa beli berapa, pokoknya harganya ini. Jadi langsung aja kita buka packagingnya. Guys, jadi di sini tuh ada rodanya gitu. Rodanya ada 4. Ini nggak tahu namanya apa, ada 4 juga. Dan ada ini, ada 2. Ini kayaknya buat yang di bawahnya itu lah, yang kayak gitu tuh. Lanjut, di sini ada besinya gitu.
Nah, kayak gini. Oh iya, ini buat di pinggirnya gitu tuh, biar baju atau apanya itu nggak jatuh mungkin. Langsung aja aku mau coba pasang, semoga aja bisa. Yang pertama kita bikin bawahnya dulu, kayak gitu. Jadi di sini ada caranya juga. Nih, yang pertama itu caranya kayak gini, bikin bawahnya gitu dulu buat penopangnya atau kayak pondasi gitu buat itu deh pokoknya. Langsung dikasih besi ini. Coba tuh gitu. Terus kita pasang ini di bagian sininya. Nah, kayak gini. Lanjut, kita pasang rodanya. 2000 years later. Nah guys, jadi stand hangernya udah aku pasang. Jadinya kayak gini looks dari stand hangernya. Dengan harga segini kita bisa dapetin stand hanger yang bagus ini, terus worth it gitu. Pokoknya ini nggak ada minusnya sama sekali, nggak ada yang kurang-kurangnya, dan di bagian sini juga oke banget gitu. Jadinya nggak ada yang penyok-penyok gitu, kan suka ada yang penyok-penyok, tapi ini nggak gitu loh. Pokoknya bagus banget, dari penopangnya juga nggak letoy gitu loh guys. Pokoknya worth it deh. Dan di sampingnya itu bisa ditaro tas atau topi dan sebagainya macamnya. Oke guys, jadi segitu dulu unboxing barang dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf juga kalau ada salah-salah kata maupun di penyampaian ataupun pengucapan. Nah, buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oh ya guys, bakalan aku unboxing lagi nanti barang yang masih di perjalanan gitu. Pokoknya stay tune terus ya guys. Nah, kalian juga bisa follow Instagram aku @jenny_chaim_dimana_score. Nah, segitu dulu ya guys. Thank you for watching. Bye.